Halo Mina, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Watashi Lia. Jadi guys, di video kali ini, Lia mau kasih tutorial shader rambut style Lia yang ke-1. Seperti ini. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja ke videonya. Jadi kalian pencet tombol itu. Panjang awal 100. Panjang akhir 100. Ini kode QR kuasnya. Pilih warna yang gelap. Ikutin aja Watashi Melas Mitik. Cie. Kelamaan, mari kita transisi saja. Tada. Lanjut, ambil warna yang lebih terang. Tambah layer lalu pangkaskan. Setelah itu pilih menambah. Ini pakai kuas bulat normal. Ikutin aja Mina. Jika sudah ambil warna yang lebih terang, tambah layer lalu pangkaskan. Ini tinggal kasih kayak sinar-sinar. Gitu di rambutnya, boleh pakai bolek, enggak ya? Ini juga tinggal kasih garis rambutnya.
Boleh pakai boleh juga enggak. Ini juga boleh pakai boleh enggak. Jadi, deh, selamat mencoba. Ikan hiu makan cacing. Thanks for watching.